Sambel saya jadi nih tempe penyet. Ya, buat buka. Nah. Halo, assalamualaikum. Selamat sore teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa ya, buat teman-teman semuanya yang menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, saya sudah sampai di Taipei lagi setelah 5 hari saya ada di luar kota mengikuti Mas Bos turnamen ya. Dan kebetulan hari ini Mas Bos izin nggak kerja karena masih terlalu capek ya, kemarin beberapa hari itu turnamen. Ini saya dibeliin sayur Panda Food Pandamat. Online dia tadi beliinnya, soalnya saya pengen masak gitu, beliin sayur. Dan alhamdulillah saya udah dibeliin sayur Pandamat. Ini tuh sayur panjang-panjang gitu loh, teman-teman nggak tahu apa namanya. Enak ini tuh sayurnya, kempos kayak gitu sayur. Kalau di Taiwan namanya Shui Lian. Terus ini buncis, ini tikuaye atau daun ubi. Terus ini ada apa namanya, ini oyong gambas ya. Terus ayam filet. Terus ini ayam filet juga, paha, tomat sudah. Punya tempe gini, nanti mau tak tempe penyet saja apa ya. Terus ada udang, ini apa dicampur sama udang, nggak tahu nanti gimana masaknya ya. Saya mau siap-siap dulu ya, nanti mari masak bersama buat buka puasa. Alhamdulillah bisa masak di rumah. Lanjut, ayo kita masak ya teman-teman. Sekarang di Taiwan udah jam 5 lebih 20 menit. Oh, 17.20. Cepet-cepet aja saya masaknya. Ini ayam, tak kasih telur, bawang daun, sama lada bubuk. Kaldu bubuk sudah tak rendam dulu. Terus ini bumbu tempe mendoan. Nah, ini nanti buat tempe penyet. Ini sambelnya tuh. Terus nanti numis buncis sama udang nih. Terus numis ini sayur panjang-panjang tadi sudah. Buncisnya juga mau saya goreng dulu setengah matang. Ini buncis apa ya, besar-besar, bukan buncis mungkin ya. Ini jadi hijau ya. Saya mau mencoba ini, nyoba masak yang lain. Diangkat kayak gini. Tuangkan minyak sedikit, bawang putih, tumis-tumis, bawang daun masukin, ini udangnya masukin, tomat. Kita tunggu. Sekarang sedikit, nanti gula sedikit,
terakhir tak kasih telur teman-teman. Kayak gitu kan. Terakhir tak kasih telur. Masakan apa ini saya juga nggak tahu. Kayak gini. Jadi deh. Sudah matang. Kompornya matikan. Nah. Kayak gini. Diangkat. Tapi ini sayangnya nggak pedes. Matang tuh satu matang. Sekarang menu kedua. Bawang putih sama bawang daun tak satuin saja. Ini sayurnya masuk sini. Lanjut goreng ayam. Lanjut kita goreng tempe mendoan. Sambil saya jadi ini tempe penyet ya buat buka. Nah, tempe ini di penyet-penyet. Duh, menu saya hari ini sayur apa ini panjang-panjang saya nggak tahu ya apa namanya. Ayam goreng, tempe penyet, tempe mendoan, dan ini buncis sama udang tadi. Mateng tuh. Banyak menunya hari ini. Mari buka teman-teman. Oh, di Taiwan sudah waktunya berbuka puasa, akan tapi saya mau nyiapin dulu buat mas bosnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi sama udang sama buncis sama telur. Terus sayur. Ini sayur apa sih? Saya juga nggak tahu namanya apa, tapi ini enak sayurnya, teman-teman. Sayur panjang-panjang. Terus ayam.
ayamnya tak goreng aja, tak rendam pakai telur, kasih kaldu bubuk, sudah. Kasih tempe mendoan satu, sudah. Wah, mari dulang dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Di Taiwan udah waktunya buka ya teman-teman, udah 7:30 malam. Mari berbuka puasa, selamat berbuka puasa buat teman-teman semuanya. Saya mau buka dulu, habis itu sholat maghrib, terus nyuapin mas bos. Sampai nanti ya. Mari buka dulu, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Menunya komplit sekarang, ada ayam, ada tempe, ada udang, ada sayur. Cuman gak ada sup. Selamat. Selamat ulang tahun. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka puasa. Nih mas bos, duluin buka ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masaknya nggak diicip-icip sama sekali ya. Saya mau masak tak kira-kira aja, kira cukupnya gitu aja. Orang Taiwan tuh makanya gini ya, kering-kering. Kalau mau pakai kuah itu sup di belakang minumnya, tapi saya nggak masak sup. Nggak masak sup saya tadi, udah banyak sayurnya. Ada sayur udang, ada tempe. Tempenya besar. Tempe. Udang. Alhamdulillah, bosnya udah kenyang. Giliran saya mau makan. Nasinya mana tuh? Kelihatan nggak nasi saya? Ini sayur tadi panjang-panjang masih separuh. Ini udangnya masih separuh. Saya nggak mau udangnya, saya mau makan sama tempe penyet saja. Ayo kita makan teman-teman. Selamat berbuka puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau makan sama tempe penyet. Tempe tak penyet-penyet. Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya ini saja ya. Sama sayur. Nih. Kalau di Taiwan namanya sui lien. Tapi kalau di Indonesia saya belum pernah lihat. Tadinya saya tak suruh beliin sayur kangkung tapi nggak ada. Ya udah adanya ini ya wis. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari berbuka puasa teman-teman. Bismillah. Hmm.
Nah, gimana ya? Kayak alat-alat gitu loh, tapi enak. Saya suka. Bismillah. Tempe. Ya sudah ya teman-teman, saya mau buka puasa dulu. Selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa yang menjalankan. Mudah-mudahan puasanya tetap lancar, amin, sampai nanti akhir puasa. See you next video, tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih yang selalu mendoakan saya ataupun mas bos saya. Assalamualaikum. Makan dulu. Tempe.